Seperti inilah kondisi drainase yang tengah dibangun di perumahan Gria Batu Aji Asri, tahap 4 RW 20 Kelurahan Seilangkai, Sagulum, pada hari Selasa 11 Desember 2018. Proyek terlihat amburadul di mana proyek baru sebatas penggalian dan peletakan box culvert. Box culvert ini hanya diletakkan begitu saja dalam galian drainase tanpa semenisasi atau penguatan sehingga tidak rata dan sejajar satu sama lainnya. Bahkan di beberapa titik terlihat ada yang kosong dan tidak terpasang, sehingga berubah bak kubangan berisi lumpur. Bahkan genangan air terlihat menggenangi seluruh drainase yang sudah dikeruk. Salah seorang warga mengaku resah akibat proyek yang terkesan asal-asalan tersebut. Pasalnya proyek tersebut merusak bangunan teras rumahnya. Yang pastinya kurang nyaman lah kalau lihat proyek kayak gini kan. Efeknya ke bangunan kita? Efeknya apa? Ya, efeknya salah satunya tambah jorok. Kita yang khawatirkan kan terjangkit penyakit kan tambah banyak. Sementara itu pengawas lapangan dari proyek drainase menyangkal proyek tersebut mangkrak sebab pihaknya hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan perbaikan. Banyak keluhan warga karena banyak jadi gangguan ke akses orang itu masuk sama aliran air juga itu. Mungkin itu ya paling ada beberapa aja itu, tapi kan sekarang diperbaiki. Ratusan kepala keluarga di perumahan tersebut berharap pihak kontraktor bisa membangun drainase dengan baik dan tepat waktu, sehingga tidak justru menjadi bumerang bagi warga karena efek yang menyebabkan lingkungan kumuh dan menghadirkan bau yang tidak sedap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hebat melaporkan.